Halo teman-teman semua. Sekarang saya mau ajak kalian ngeliat ruko. Ruko ini istimewa, ada di Jalan Raya Serpong. Nah, ini rukonya, Ruko Empat Gandeng. Yuk, kita intip dalamnya kayak gimana? Ruko Empat Gandeng ini untuk lantai 1 dan 2-nya tidak menyatu secara keseluruhan. Seperti ini contohnya. Ini adalah dua ruko pertama. Nah, lantai satunya itu hanya menyatu antar dua ruko. Bagian dalam ruko ini bisa dilihat sangat rapi ya teman-teman, karena ruko ini digunakan untuk kantor. Yuk, coba kita lihat. Ini adalah ruangan bekas ruang admin. Itu ada tangga menuju lantai 2 dan sebelah sini ada kamar mandi. Tangga yang di dalam tadi dengan yang di luar ini menuju ke tempat yang sama ya di lantai 2. Ya, lantai 2-nya itu masih menyatu antar dua ruko ini. Wah, luas dan rapih banget ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat ada dua tangga. Nah, tangga yang di sebelah kiri itu adalah tangga yang tadi kita lihat yang ada di dalam ruangan admin. Di bagian sini masih ada ruang admin, tapi tidak sebesar yang ada di bawah tadi. Seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut naik ke lantai 3. Wow, luas banget ya area kantornya. Sebelum kita lihat area yang besar tadi, kita coba lihat di sini dulu. Ini juga ada ruangan lagi. Nah, kayak gini. Di sini cuman space kosong aja. Kalau gitu kita balik lagi ke kantor yang tadi ya. Area ini luas sekali ya teman-teman, seperti gedung perkantoran. Kalau tadi kita lihat dari luar sih kayak ruko biasa, tapi karena lantai 3-nya ini 4 unit menjadi satu, maka ruangannya terlihat sangat-sangat besar. Nah, ini di sebelah kanan ini masih ada ruangan lagi, yuk kita lihat ini ruangan apa. Oke, ini ruangan yang bisa dipakai untuk meeting. Dan sepertinya ini ruangan pimpinan. Area kantor di lantai 3 ini udah selesai kita explore. Sekarang saatnya kita naik ke lantai 4. Di lantai 4 ini
sama seperti lantai 1 dan 2 ya teman-teman. Jadi menyatu antar dua ruko saja. Yuk kita lihat bagian belakangnya. Nah, di sini ada kamar mandi. Dan ini adalah jalan tembus untuk ke dua ruko yang sebelahnya. Nah, kayak gini. Ya, kita udah selesai nge-review dua ruko pertama. Nah, kita lanjut lagi nge-review dua ruko berikutnya. Ini dia dua ruko terakhir yang akan kita review. Ini lantai satunya sama seperti ruko yang sebelumnya. Di lantai satu ini menyatu ya antar dua ruko. Lantai satu ini juga udah rapi banget ya, udah dicat ulang juga. Jadi cuma tinggal kalian pakai. Kita lihat di bagian belakangnya itu kayak ada satu space yang lumayan besar. Nah, ini dulunya dipakai untuk nyimpen booth kayak gini. Lanjut, kita mau naik ke lantai 2. Lantai 2 ini juga sama ya, menyatu antar dua ruko. Ruko yang sebelah sini nggak ada ruangan di bagian belakang seperti yang tadi ya. Oke, karena tangga itu masih belum bisa dipakai, kita coba pakai tangga yang ini. Tangga ini menuju ke lantai 3. Tadi lantai 3-nya yang sudah saya kasih lihat sebelumnya itu adalah ruang kantor yang besar itu ya. Nah, kalau ini sementara masih ditutup. Cuman kalian tadi udah lihat kan ya di lantai 3-nya seperti apa. Oke deh, ruko 4 gandeng ini udah selesai kita review. Bagi kalian yang masih mau bertanya-tanya atau minat, kalian bisa segera hubungi nomor yang ada di akhir video ini. Thank you for watching. Bye-bye.